Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Dodi yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi Bapak, Ibu, mungkin tak dapat sebutkan satu persatu, namun yang jelasnya kita duduklah seamparan tegak sepematang, duduk bersusun pada usirih tegak belari bancang padi. Seperti orang bu, seperti orang mata. Terarti ya. Nanti kita maknai nakara bahasa Jawa. Jadi yang duduk pengikut tutup tegak bersinduk bau, yang ketik sakti kedang bertuah, kecik penamu kedang bergelar, kecik tak bersebut namu kedang tak bersapu gelar. Wah, bingung-bingung dah itu ibu. Dimaknai kan? Gak usah lah, nanti ini kepanjangan waktunya, ini mau ada orket ya. Sebenarnya tadi ibu saya sudah punya niat enggak mau nyanyi, tapi karena ini orgennya bagus, enggak tahu nantinya ini mungkin nyumbang lagu. Jadi keluarga besarku yang saya hormati, nah itu pengantinnya dah keluar. Yuk kita iringi ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Yuk terpak ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Ternyata dan bersejarah bagi kedua belah pihak, baik pihak mempelai pengantin wanita atau pihak mempelai pengantin pria. Jadi udah jelas dipandang mata, udah enggak apa namanya, udah enggak rahasia lagi, bukan satu rahasia. A'linun nikah, separkan pernikahan. Jadi jangan kayak orang tua dulu, Pak maaf, nikah di bawah tangan. Orang masyarakat enggak tahu dulunya udah nikah apa belum, enggak tahunya anaknya yang ada. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah a'linun nikah, diseperluaskanlah pernikahan itu. Maka sekarang udah alhamdulillah anak kita, keponakan kita yang bernama Tini Adelia dan Ardianto udah sah menjadi pasangan suami istri. Jadi anakku, wah kalau saya bilang anakku cocok enggak Pak? Cocok ya? Bapak tahu umur saya berapa? Nah sekitar itu 25-an lebih dikit lah. Makanya tadi saya mau pakai celana di sini takutnya dibilang bujangan. Ah gak enak pakai celana, pakai kain aja. Jadi apa sih pesan-pesan pernikahan terbaik? Satu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Di sini ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Tini diciptakan untuk siapa? Untuk sang pujaan hati. Siapa dia? Ardianto. Jadi adik-adikku ya, adikku yang menikah ya, adik aja lah ya, gak cocok saya panggil anak. Soalnya saya baru 30-an. Baru 30-an. Dulu pernah saya ngasih nasihat perkawinan di daerah mana itu, daerah Pangkalan Jambu Perentak, disuruh nasihat perkawinan sedangkan saya belum nikah. Kan lucu. Saya bilang, apa yang mau saya nasihati, saya belum tahu. Jadi adikku, sekarang kalian mesti sadar, kalian merupakan kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Kalau si Ardianto tahu puasnya Tini diciptakan atas kehendak Allah untuknya,
tak mungkin sipit ini kasar di lain hari, betul? Tak mungkin Ardianto berlaku kasar terhadap istrinya suatu hari nanti, betul? Inilah kebesaran Allah. Untuk apa? Litas kunu ilaiha. Untuk mendatangkan kedamaian, ketenteraman kedua belah pihak. Jadi Ardiantonya merasa tenang punya istri Stini, dan Stini juga merasa senang mempunyai suami yang bernama Ardianto. Bapak, Pak, mana nih bapak-bapaknya? Bicara tadi. Masih ya? Kalau saya bertanya dikit boleh? Kalau seandainya kita melihat pengantin anyar, nek pengantin anyar ini punya niat gak mau jadi pengantin lagi? Oh, tepat. Tidak. Inilah kesetiaan seorang perempuan. Ya, perempuan itu masya Allah, Siti ini masya Allah. Ya, Ardianto mohon maaf, cintai istrimu, sayangi dia, kasihi dia. Untuk apa? Di sana diciptakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Apa itu mawaddah? Berbagi kasih. Kalau sebelum di sini, sebelum kau menikah, kau mendapat harta yang banyak, terus kau berfoya-foya, sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Sudah ada Siti ini yang menunggu. Berbagi, berkasih, dan warahmah. Menebarkan kasih sayang. Jadi Bapak, kita ulangi kalimat tadi. Makanya saya sangat yakin, kalau sampai sekarang, kalau yang namanya kaum wanita itu lebih segala-galanya dari laki-laki, betul? Ibu-ibu nih, saya bu ini apa namanya, belain ibu-ibu nih ya, ibu-ibu itu lebih segala-galanya dari laki-laki, betul? Contoh, boleh saya bikin contoh? Bapak jangan kesinggung ya, mohon maaf ya, jangan kesinggung. Ini ibu kita uji sekarang, ibu setia gak sama suaminya? Jujur? Enggak. Hah? Iya. Coba jujur, ibu setia enggak dengan suaminya? Jujur? Ini hari bersejarah, hari Islam ini untuk pernikahan mereka. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Ya? Nih, ibu-ibu semuanya nih, jawab jujur nih. Ada enggak niat mau bersuami dua? Jujur? Oh, enggak ada. Jadi itulah Pak, keistimewaan seorang wanita, keutamaan seorang istri, meskipun suaminya sering marah kepadanya, meskipun belanja jarang dikasih, tetapi niatnya tak akan pernah menduakan kita. Betul? Ah, bohong. Masa duit belanja dikasih terus bertahan aja, bohong itu. Tapi kalau bapak-bapaknya boleh ditanya enggak nih? Bapak boleh ditanya? Jujur. Kalau bahasa adat kita di Merangin ini, kalau sempat kita bohong, nanti di bawah tidak berakar, di atas tidak berpucuk, tengah-tengah jaku kumbang. Tahu itu? Gak tahu? Ah. Atau kumaha abdi teh padengnya etaken ya? Dak abdi mah tunda. Jadi ayah sena ayah. Oh, sakitnya. Pokoknya gini aja lah, jangan sampai bohong. Kalau bohong jangan gak bisa, kepala sakit, perut mual, gitu aja lah. Coba bapak jujur, jawabin jujur. Bapak sayang gak sama istrinya? Benar? Jangan waktu ada istrinya. Ya. Kadang-kadang kalau ditanya pas lagi ada istrinya, bapak sayang gak sama istrinya? Wah sayang, besar. Langsung datu jurus ular kobra. Oh. Tapi kalau pas gak ada istrinya, tapi demi ini kita satu sama dengan ibu-ibu, kita tanya bapak-bapaknya. Pak, jawab jujur. Ada enggak punya niat beristri dua? Enggak ada. Alhamdulillah.
Tidak ada, itu tidak ada. Kenapa kami mengetahui betapa perihnya menjadi seorang wanita, betapa pahitnya, betapa menderita menjadi seorang ibu. Nih, si Tini Amardianto nih, kalian harus ini nih, harus seperti ini. Ya, kalau yang namanya seorang perempuan, tidak ada baiknya bu, sakit terus, betul nggak bu? Contoh. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berlalu. Setelah masuk 2 bulan pernikahan, istri yang sakit apa suami yang sakit? Biasanya, ya. Istri. Ya kan? Mulai menanggung beban. Buah dari cinta dan kasih sayang. Sampai 9 bulan sakit, nyawa dipertaruhkan untuk si anaknya. Kalau jadi anak, kalau sempat keguguran, yang sakit si istri apa suami? Istri. Jadi Ardianto, saya di sini dengan baik, ini maksud saya. Ya. Udah habis waktunya, Pak. Hah? Udah. Nanti kan mau foto-foto ini. Poser. Jadi boleh saya bercerita dikit ibu, boleh ya? Sekitar 10 hari yang lewat, saya juga terkena musibah. Itu istri saya keguguran, ceritanya nih ceritanya. Istri saya keguguran udah 3 bulan lebih, usia kandungan 3 bulan keguguran. Periksa saat ini, pas diperiksa dokter ngomong, Ustaz ini harus dikorek. Bilang kok dikorek, memang nggak ada cara lain dok, nggak ada, harus secepatnya dikorek, kalau enggak nanti bisa nyebar penyakitnya. Wah, mulai saya pusing. Kalau dikorek sakit tak dok? Enggak, cuma dibius. Dibiusnya bikin anak total full dibius, jadi enggak sadar dok, enggak. Wah, itu saya udah mulai berdoa dah tuh. Ya Allah, jadikanlah yang terbaik. Kalau memang dia masih diciptakan untukku, sehatkan. Kalau memang dia tidak ada diciptakan lagi untukku, cari yang baru ya Allah. Ini contoh. Bukan begitu. Ini contoh. Jadi pas ketika dibius, ketika penyembuh anak ini, istri saya mulai sadar, berarti langsung menyebut nama saya. Langsung disebutnya pas pertama sadar, saya di sampingnya. Langsung dia menangis, menitikkan air mata. Abi. Oh, maaf ya, sampai sekarang bahasa saya itu sama istri saya masih ini, masih baik. Nah, kenapa? Saya tahu. Boleh pantun dikit, boleh? Sekarang Kamis, besok Jumat. Banyak haji memakai jubah. Biarlah hari habis dunia mau kiamat, kamu sayangku tak akan berubah. Jadi alhamdulillah pas menetes air matanya, saya tertegun di dalam hati. Ya Allah, aku takkan menduakan dia. Ya Allah, sampai mati aku takkan punya istri lagi ya Allah, selagi dia masih hidup. Iya, masa dah mati. Kan ini contoh ini. Selagi dia masih hidup ya Allah, aku takkan menduakannya. Pas baru ngomong begitu ibu, suster datang. Ini Ustaz Todi ya? Iya. Ini Ustaz tolong ambil resep obatnya. Susternya kelirik saya kok sedemikian ya, jadi runtuh lah iman saya. Ya Allah. Jadi anak-anakku, apa sih fungsi pernikahan itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, man tazawwaja faqad istakmala nisful iman. Bagi siapa yang melangsungkan pernikahan, maka dia telah melengkapi iman yang separuhnya. Jadi mohon maaf, ini adik-adikku juga mungkin ada yang belum menikah, ya itu belum menikah. Oh sayang. Bagaimana caranya supaya iman kita penuh? Yuk yang bujangan cari istri yang baik. Istri ini perintah wanita, carilah suami yang baik. Bagaimana caranya? Carilah suami yang kenal dengan Allah.
dikenal dengan Allah yang mau pergi ke masjid, yang tidak malu pergi ke majelis-majelis taklim. Kenapa begitu, Bapak? Banyak sudah contoh zaman sekarang. Malam pernikahan, di malam pertama pernikahan, anak gadis kita telah menjadi suami istri orang, anak bujang kita telah menjadi suami orang, tak bangun-bangun subuh. Apa? Masa pengantin bangunnya jam 9. Maaf ya, ini untuk anakku ini insya Allah, kalau si Ardianto sama si Bini insya Allah ya, belum subuh juga udah bangun itu. Jam berapa? Jam 2 bangun, tidur bentar. Jam 3:30 bangun lagi. Bu, jangan pikiran kotor. Bangunnya kenapa? Yang hadap Allah, mereka ingat bahwasanya Allah menciptakan dia untuknya dan dirinya untukku, katanya. Maka malam pertama dihiasilah seperti mana ceramahnya Ustaz Somad itu, dihiasilah dengan apa namanya, cinta di bawah apa namanya itu, mihrab cinta ya. Jadi anak Ardianto, kalau dulunya engkau masih bujangan, sekarang engkau sudah berkeluarga. Jadi kalau bahasa adat daerah sini, kau tuh sudah menjadi bukan lagi iling mudik tak beringo, apa namanya, pergi ke mudik takkan balik-balik. Tetapi sekarang engkau sudah mendapat tabatan hati, engkau sudah mendapat pautan jiwa. Jadi seberapa capeknya engkau di luar sana, pulang ke rumah. Kenapa? Istrimu menunggu di depan pintu. Ya Bu. Jadi keluarga besarku yang saya muliakan, sudah jam 11 ya. Kasihan nanti ibu-ibu mau nyanyi ya. Jadi kita petik hikmahnya, satu, jadikanlah pernikahan ini pernikahan yang mendatangkan ketentraman batin. Bagi siapa? Bagi anakku Ardianto dan anakku di sini. Kalau malam-malam pertama, hari-hari ini pertama, panggilannya cukup manis. Panggilannya siapa? Yayang. Betul enggak? Biasa dipanggil Yayang enggak sih sini? Ardianto manggilnya Yayang apa Bebek? Bebek. Kalau udah nanti si Tini udah punya anak satu, anak dua, jangan kau rubah bahasa itu. Sebulan nikah, dua bulan nikah, panggilannya Ayang Tini. Tapi udah punya anak dua, apa? Tini. Hati-hati. Ya. Jangan dipanggil si Tini, ingat, dialah belahan jiwamu. Kemana engkau pergi, ingat, dia akan selalu mendampingimu, meskipun doanya. Jadi keluarga besarku, satu, untuk mendatangkan ketenteraman, yang kedua, mawaddah, untuk berkasih-kasih. Apapun yang ada dalam dirimu, bagi dengan istri. Dan si Tini, apa yang ada dalam dirimu, bagi dengan suami. Jangan sampai kita menggenggam sesuatu yang tak dapat kita genggam. Itu contoh. Yang ketiga, untuk warahmah. Apa itu warahmah? Sayangi mereka. Ardianto, sayangi istrimu dengan baik. Engkau telah mengucapkan sikot taklik. Di situ ada sikot taklik diucapkan. Kalau aku akan mempergauli istriku dengan baik, mempergauli istriku dengan syarat-syarat agama, jadi takkan pernah akan memukul istriku. Ya Ardianto, jangan dipukul si Tini, kasihan. Ya. Begitupun si Tini, jangan kau cakar wajah suamimu. Meskipun dia agak kurang ini dikit, kalau misalnya kalau bagi-bagi duit agak kurang, jangan kau cakar. Kasihan. Di keluarga besar pun semuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pernikahan anak buah anak pendekat kita antara Ardianto dan si Tini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Bapak, Ibu, Pak Kades, dan saya mohon maaf, jelas banyak kekurangan dalam diri saya dan banyak kekhilafan serta kesalahan dalam omongan saya. Saya mohon maaf dunia akhirat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dodi yang telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara, bila ada kata-kata saya sejak awal sampai akhir acara ini kurang berkenan dan atas tingkah laku saya mungkin yang tidak berkenan di hati bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena acara kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, laa ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.